Bagaimana cara berteman dengan di lingkungan yang tidak sesuai sunnah? Akhi, jadikan mereka sebagai orang-orang yang kamu niatkan untuk kamu ajak kepada kebaikan, kepada sunnah. Antum ketika udah ngaji sunnah, jangan hanya untuk diri antum sendiri. Usahakan setelah ngaji sunnah, sudah paham sunnah, ajaklah teman-temanmu satu persatu. Perkenalkan mereka tentang sunnah, tentang indahnya sunnah, tentang pentingnya kita ngikutin apa? Sunnah. Ya. Nah itu. Karena sebagian teman-teman kalau udah hijrah, udah ngaji sunnah, dah. Setelah itu enggak mau lagi ngajak orang. Jangan, Pak. Ya. Antum lihat orang Syiah itu semangat sekali, Pak, berdakwah, Pak. Ngajak orang kepada keyakinannya itu, wah, berbagai macam cara. Masa kita enggak kayak mereka? Kalau mereka semangat untuk mendakwahkan kebid'ahannya, masa kita enggak semangat untuk mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Ya.